kembali di Pejana. Dan ini ada Nova tipe G tahun 2016 dan 2017. Ini formasinya Toyota Innova. Ini reborn ya, bukan yang lama. Itu motor abis ya. Mesin sudah dicat, lebih dari 3 kapsin dan belum ada kabar. Jadi interior ini banyak lihat masih ada plastik. Handlenya black, warna apa plastik guys? Atau hanya si driver lengkap dengan window lock, power lock, electric mirror atau belum electric mirror. Lima dari itu dan ini kerja. Menggunakan slip key. Transmisi manual, 3 pedal, 100 pin ke kap mesin. Ini sini kap mesin ini tangki. Sensor parkir dan satu dan dua di sini ada kap holder. Di dalam ini ada itunya. Dan di sini ada odo, ocek, trip A, trip B. Ini ada ocek tempat tuh. Itu ya. Ini warnanya cantik, keputih-putihan. Hey, dear. Ini ada audio steering speed sama butuh telepon nih. Pengaturan steer ada di bawah. Dia sini bawah sini susah ini. Dia tilt. Tapi belum teleskopik. AC karena biasa tapi ini macam Honda Jazz. Kaki saja kayak dengan difogel sama itu. Dan head unitnya bis Toyota, head unitnya ini bisa radio, DVD, BT sama USB sama AUX sama iPod. Sini ada hazard, jam digital. Ini transmisi manual dan ini ada remote itunya. Seat belt dengan head adjuster, hand grip, auxiliary track, sun visor, sini penumpang depan. Lengkap dengan vanity bell, tapi belum ada lampunya. Ini ada lampu baca. Ini ada tempat kacamata, spion tengah, auto dimming. Sun visor, sini penumpang depan. Di driver lengkap dengan panitia merah tapi belum ada lampunya. Dan lengkap dengan card folder juga. Ini saya bagi sisi penumpang di driver dan ini penumpang depan. Ini ada. Oh ini anak-anak yang jadi kalau misalnya kita letak sini ini minuman kita dingin. Dan bawah benar-benar si penyimpanan sisi juga dan belum sempat opening. Ya ada eco mode dan power mode. Ini ada Amos yang jadi konsol box yang main dalam. Jadi ini adjuster ya. Itu di belakang sama di sini juga. Itu black power window. Ini ada seat belt pocket dan di sini ada okay, penyimpanan dan ini dummy. Ini ada hook, dua sini penumpang dan ini ada seat belt pocket. Ini layout dari dashboardnya. Black sama silver sama kayak Honda Jazz. Tengah ada double blower. Sampai hand ke belakang model retak dengan hook, seat belt rapi ketutup cover, headrest. Sini juga headrest ya, head adjuster, headrest di belakang tiga-tiganya, adjust cable dan penumpang tengah dapat terus dan seat belt untuk baris ke tengah. Sini ada lampu kaca.
sini ada, tadi itu itu maaf, itu ada power outlet dan ada airbag sisi kaki. Tempat ini headrest yang dibakar sini, dan sini ada toolkit. Dashboard dari penumpang depan, di sini ada dua buah, jadi dua buah kaporder di sini, dan di sana ada kaporder, dua paket, dan speaker. Oke, yang video saya mengenai Toyota Innova tipe G tahun 2016 tipe reborn. Terima kasih telah menonton.